Hai sahabat Zodiac ID, video info unik menarik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. 9 tanda ia memang jodoh Anda. Memilih pasangan hidup memang tak pernah mudah, mau itu pasangan pertama, kedua, kesekian, atau pasangan coba-coba alias bukan untuk berhubungan serius. Namun jika Anda ingin menjalin hubungan yang lebih serius, walau tak mesti berakhir sebagai pernikahan, tahu kalau ia memang jodoh Anda pasti menyenangkan. Coba cek apakah pasangan Anda memiliki hal-hal berikut sebagai tanda ia jodoh Anda. Namun seandainya tak semua tanda ia miliki, mungkin saja ia tetap jodoh Anda. Namun Anda berdua harus berusaha lebih keras dalam memelihara hubungan ini. 1. Apa adanya, Anda tak perlu berusaha keras untuk membuat dia memperhatikan Anda karena Anda merasa dicintai. Ia menerima kekurangan dan kelebihan, tentunya, Anda, bahkan ketika Anda bercanda garing. 2. Tidak cemburuan, Anda akan merasa nyaman dengan pria yang percaya pada Anda, termasuk saat Anda jalan bareng teman pria, atau tidak ngambek ketika mantan Anda tiba-tiba ngetek di Instagram. Sebaliknya, Anda pun percaya dia tidak bakal macam-macam di belakang Anda, karena Anda dan dia sama-sama tahu bahwa hubungan Anda berdua jauh lebih berharga dari orang ketiga. 3. Komunikasi lancar. Dimanapun Anda berdua berada, komunikasi tetap lancar. Ketika tak bisa mengontak karena kendala jaringan atau lokasi, Anda tidak putus komunikasi. Komunikasi lancar juga berarti Anda berdua berbicara di frekuensi yang sama. Jika ia ketinggian atau tidak nyambung, capek sendiri nanti. 4. Seprinsip. Sering dengar alasan seleb cerai karena perbedaan prinsip. Sedih banget kan, bila hal ini diketahui setelah Anda menikah. Lebih baik pastikan deh, Anda dan dia punya prinsip yang sama tentang hal-hal utama, seperti anak, uang, orang tua, atau gaya hidup. 5. Rela memaafkan. Tak ada, tuh, hubungan sempurna yang bebas konflik sama sekali. Anda dan dia pasti akan bertengkar. Bila Anda yang selalu minta maaf duluan, itu tanda ia bukan orang yang tepat untuk Anda. Pastikan ia mau meminta maaf dan memaafkan Anda saat salah satu dari kalian melakukan kesalahan. 6. Kagum padanya. Anda memiliki respek padanya karena sifatnya yang dewasa, kegigihannya bekerja, atau perhatiannya pada keluarga. Sebaiknya rasa kagum ini didasari pada hal yang abadi. Bukannya karena ia kaya dan ganteng, tampan dan cantik hanya sesaat, apalagi sekarang. Sekarang tergantung uang. 7. Tertawa bersama. Betul, tak semua orang punya selera humor yang sama. Wajib banget Anda dan dia tetap bisa tertawa bareng sekalipun sudah bertahun-tahun pacaran, karena ini sekaligus jadi tanda kalau hubungan Anda berdua setara. 8. Setia. Setahu Anda, ia tak pernah melirik wanita lain dengan tatapan lapar saat bersama Anda atau bahkan selingkuh. Saling percaya adalah dasar suksesnya hubungan. Jangan sampai Anda berada dalam hubungan yang membuat Anda selalu merasa insecure. 9. Punya pekerjaan. Sekalipun Anda desperate, pria pengangguran bukan pilihan tepat sebagai pasangan untuk jangka panjang. Lupakan pria yang nekat melamar Anda padahal berstatus pengangguran dan tanpa visi yang jelas tentang masa depan. Ia bisa melamar Anda lagi setelah mendapat pekerjaan. Sekian ramalan 9 tanda jodoh pasanganmu untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain.
Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.